Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nge-vlog di bulan tanggal 2 November 2019 Banjarsari. Jalur ke Pangandaran habis diguyur hujan. Kemarin hujan, sekarang juga hujan. Jadi alhamdulillah sudah tidak berdebu lagi. Tidak apa namanya? Ya, tidak berdebu lah gitu ya. Dan ini agak gerimis, tapi saya suka. Saya suka suasana seperti ini. Tidak terlalu tidak panas, tapi juga tidak dingin. Dan suasananya penuh, jadi masih buat jalan-jalan. Dan ini jam 2 siang, tapi kayak pagi-pagi banget ya. Jadi ya ini apa namanya? Sejuk lah, asik. Ini kebetulan akhir pekan juga, ya pulang kerja akhir pekan. Biasanya kalau akhir pekan ya liburan, teman. Pekan ini ya termasuk kerja gitu. Cari yang seger-seger, yang enak-enak. Beli ini apa? Beli kelapa muda. Dan setelah bukan, setelah ini dulu, karena hujan, jadi banyak yang tidak keluar rumah gitu. Nah, ini Pak, mungkin pada keluar rumah sekarang, karena tadi dari pagi, dari mulai jam 6 pagi hujan terus. Ya hujan aja terus gitu. Itu lumayan gede ya. Lumayan gede. Padahal ini sebelumnya kemarau-nya lama, cukup lama juga. Lebih dari 6 bulan. Kemarau, airnya udah susah, sebagian bahkan sebagian desa itu sudah disuplai dari mana itu yang supply air minum gitu, air bersih. Oke, kita lanjutin lagi pulang nih. Beli kelapa muda. Kelapanya kepala. Lumayan gede ya. Harganya 7.000. Jadi bisa buat apa? Airnya lumayan banyak. Kita ambil jalur kanan, ambil ini namanya daerah Asem, stasiun, sorry. Stasiun. Ini banyak juga yang nge-vlogging di sini. Stasiun lama Banjarsari, dan kita masuk ke jalur. Nah, ini yang rel mati itu, yang bentar lagi mau dihidupin. Nah, ini rel matinya di sini. Nah, itu. Oke, kita ambil ke. Udah, kita ambil lurus aja deh, sawah. Ya. Ya, soalnya kalau jalan yang mana itu? Jalan yang sana, jalan besar. Ups, sorry, bentar. Amanin dulu ini, jatuh. Nah, kuat nih. Nah, jatuh. Oke guys, gue lagi kayak orang Jakarta, bukannya. Saya aja deh. Saya kalau apa habis minum dari kantor gitu, beli minuman, air kemasan itu, nggak buang. Ih, buset, ramai banget, ada apa tuh?
kita lewat sana ada apa ya? Oh, ada kayaknya ada. Oh. Ini apa? Ada burung merpati nih. Tuh. Rame. Oke. Lanjut lagi, bro. Ah. Mau lewat sawah, ternyata jalannya hancur. Lewat sini aja deh. Oke, lewat sini. Nah. Nah. Aduh, sip. Ini kenapa dinamakan polisi tidur? Nggak tahu. Ya, supaya jalannya nggak cepet-cepet. Nah, supaya hati-hati. Oke, ups. Yeah. Di sini banyak tempat yang asik nih buat di apa dieksplor. Kapan-kapan kita ngevlog ke sana. Jadi aku mau jatuh lagi nih. Bentar. Aduh. Ya, udah. Jadi orang-orang pada ngapain sih kok liatin? Padahal biasa aja kali liat yang vlog. Bilang aja pengen masuk channel. Ish, ya, yeah, sip. Nah, ini sebelah Pokemon di sini. Jadi, namanya anjir. Cilok jebleh. Dia habis makan cilok, dia langsung jebleh. Jembla itu artinya doer. Ups, aduh. Kayaknya bener deh, ini mesti beli apa itu? Yang di helm itu namanya. Kamera apa sih? Aduh, lupa banget. Yang ditaruh di helm tuh. Hah? Apa? Nah, itu. Iya. Aduh. Ah, ini nih pasar hewan nih. Sip. Oke. Sejuk. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, udah nyampe, alhamdulillah. Sip, yuk, makasih, assalamualaikum.